Jika dilihat sepintas, Anda akan mengira isi pot ini merupakan bunga atau tanaman lain. Pasalnya, dalam pot terdapat cacing dan butiran tanah. Namun, sebenarnya, pot-pot berisi tanaman bunga dan cacing ini merupakan es krim dengan aneka rasa. Ya, sejak sebulan terakhir, kaula muda di Kota Medan, Sumatera Utara tengah menggandrungi es krim berbentuk cacing yang disajikan di dalam pot. Untuk menikmati es krim cacing ini, Anda cukup mengunjungi perumahan Geraha Tanjung Sari di Jalan Setiabudi. Namun, Anda harus bersiap-siap mengantri. Karena sejak buka pukul 4 sore hingga pukul 9 malam, penggemar es krim terus berdatangan untuk menikmati sensasi es krim cacing dalam pot ini. Di hari-hari biasa, setiap pengunjung harus rela antri hingga 30 menit sebelum es krim pesanannya siap disajikan. Selain rasanya yang nikmat, bentuk es krim yang unik menjadi daya tarik sendiri bagi para pengunjung. Bentuknya yang unik menjadikan es krim cacing ini sangat populer. Dan sensasinya pun ikut tersebar berkat media sosial. Sebenarnya sih dari pukulan sih agak serip, Pak. Tapi setelah dilihat kan ada adrenalin yang kan mau makan seperti ini. Ternyata didatangi. Namun seperti asli, kayak tanah sama kayak tumpul-tumpulan. Kayak dibuat baru tanam bunga gitu, Pak. Padahal bentuknya. Ternyata mengerti. Karena bentuknya, Pak. Ini baru pertama kali. Ada 6 rasa es krim yang disajikan. Di antaranya, vanila, coklat, nangka, dan strawberry. Sedangkan untuk tanah, pengunjung dapat memilih rasa tanah yang terbuat dari butiran Oreo atau lumpur yang terbuat dari butiran Milo. Cacing yang menjadi daya tarik utama sendiri terbuat dari jelly. Proses pembuatannya sendiri sangat sederhana. Es krim dengan aneka rasa dimasukkan ke dalam sebuah pot bunga. Setelah itu, ditaburi tanah atau lumpur dan diberi jelly yang berbentuk cacing. Omset penjualan es krim cacing ini mencapai 3 juta rupiah setiap hari. Pembuat es krim ini mengaku memperoleh inspirasi setelah bepergian ke luar negeri. Mereka memang menjadikan media sosial sebagai ajang promosi. Berawal dari teman-teman satu kampus, es krim cacing kini menjadi salah satu menu yang diburu kaula muda di Medan. Untuk menikmati es krim cacing ini, Anda tidak harus merogoh kocek dalam-dalam. Untuk satu pot es krim cacing dijual seharga Rp17.000 hingga Rp20.000, tergantung rasa yang Anda pesan.